balik lagi di Mbalance. Nah, sekarang udah ada best, udah ada final MVP MSC kemarin, dan kalian udah tahu harusnya gue bakal challenge dia main hero apa. Cuma gue nggak akan challenge dia main Chou Roamer ya, karena kalau Chou Roamer itu kan kalau di turnamen seru. Cuma kalau misalnya untuk solo kayaknya agak berat ya. Jadi gue bakal challenge lu sama kayak kemarin R7. XP lane. Chou tanpa skill 2. Waduh, lu kan tadi udah bilang kalau lu di SEA Games main, main XP. Ya udah berpengalaman lah. Sebagai XP laner timnas Indonesia nih. Jadi lu bakal mainin ID gua boy. Okay. Chou tanpa skill 2, 1 kill 200.000. Kalau kemarin R7 itu dia dapat 14 kill. Wah. 14 kill, lumayan. Kalau tadi si Boots gua challenge dia itu pakainya Masya tuh sebenarnya susah ngekill kan dibanding Chou kan? Susah. Oke, ini gua bakal ilangin dulu ya, bentar. Gua cari hero-nya. Chou. Set. Lu biasanya kan jago kan mainin skill 2-nya kan? Nah, kali ini tanpa skill 2, boy. Enggak ada yang sekarang skill 2. Wah. Enggak ada skill 2, tapi lu tetap bisa muntik, lu tetap bisa nge-kill karena lu damage. Pede enggak lu? Ah, bisa coba. Bisa coba. Skill ya. Ini kalau lu bisa lebih dari R7 ya, berarti menunjukkan banget kalau lu tuh sebenarnya ada potensi di XP, boy. Langsung aja lah ya. Langsung saja. Gila, guys. Siap-siap buat para Clipper, info preset ya. Oke lah, gue udah coba lah ya. Coba. Nih, gue ada bedak nih kalau lu butuh bedak. Oh enggak, beda. Kalau gue beda. Lu gak pake bedak ya? Gue selalu. Minyak hidung bro. Gue sama kayak siapa? Max ya? Max juga. Kita... HP gue bekas minyak hidung Kibo ini. Jangan, kasih liat winrate. Winrate gue jelek, boy. Enggak, I want to use. Ah, itu tuh, yang triple kill tuh boleh tuh kayaknya. Nah, itu boleh lah tuh. XP. Jujur gue penasaran sih guys. Lu tapi kalau misalnya lagi live solo, kan lu pasti mabar kan. Lu pernah nggak main Chou XP? Ada beberapa kali. Berapa kali ada? Tapi gue Chou-nya tank. Chou selalu tank lah biasanya ya. Cuma ini kita coba lah ya. Coba. Penasaran gue. Harusnya kalau untuk nge-kill kan udah pasti gampang XP kan. Dibanding Roamer dong. Iya, iya. Tapi gue Roamer KDA soalnya. Oh iya, lu kan Roamer KDA. Lu kalau lu disuruh pilih lebih PD dapat kill lebih banyak sebagai Roamer atau sebagai XP? Kalau lu jawab Roamer gue bingung sih. Kayaknya XP sih harusnya. XP. Cuma kalau Roamer tuh kasih makan orang tinggal di KS kalau biasanya. Oh iya, pintar-pintar KS lah. Iya, harus jago KS. Benar. Cuma XP bisa lah. XP juga bisa. Oke. Okay. Better XP sih kayaknya. Ayo guys. Karena menurut gua kalau misalnya Chou tanpa skill 1 atau tanpa ulti kurang seru sih. Tanpa skill 2 itu skillnya dipertaruhkan. Iya, itu sih. Tanpa imun, tanpa apa kan. Cara mainnya beda lah ya. Cara mainnya beda. Waduh. Jangan. Enggak, ini enggak mungkin Eudora sih. Arlong. Keras lagi. Keras. Widih, langsung. The falling stars brought us here. The enemy is. Skin lu KOF kan? KOF. Waduh. Ini kita enggak boleh ngasih dia tuh tantangan terlalu gampang ya. Kalau Roamer itu tuh gua udah sampai bingung mau challenge-nya kayak gimana sih, karena itu menurut gua terlalu gampang lah. Kalau tadi si Boots itu dia ketemu Arlong-nya flameshot. Lu pernah enggak ketemu Arlong flameshot? Lu harus sering main solo makanya. Udah lama gua, 2017 gua solo dah. Oh iya? Iya, yeah, full sekarang, solo gua. Pasti sekarang minimal trio ya? Udah, 5. Gak pernah lu main trio? Trio gak mau gua. Udah gak dapet sesuatu soalnya ya. Iya, yeah. Kalau emang terpaksa banget baru gua. Baru. Cuma kalau misalnya lu mau main, gak ada temen, mau pemanasan, lu main solo? Brawl. Oh brawl? Main brawl. Kenapa lu takut solo ya? Nggak takut sih, gue udah nggak perlu win rate segala macam juga. Oh. Cuma kayak, ya lebih simpel lah kalau brawl kan, itu cuma manasan doang. Manasin ya. Mekanik aja ya. Salah brawl. Waduh, seneng nih guys gue. Draft Kibo ini kayak agak kurang bagus nih, seneng gue. Dibanding tadi boost, gue udah rugi banyak, lumayan. Timnya jago dia. Waduh, saver lagi nggak bisa ngedot skill 2.
Tapi gak ada tank lo. Lu gampang KS. Waduh. Lu tank, ada tank. Oh, lu nya tank. Al Romer ya, kayak JJ ya. Iya. Oke. Lu tapi udah pernah coba belum, Boy? Al Romer. MSC gua pakai 2 kali. Nah. Oh iya, kemarin ada pakai. Cuma pas di udah playoff lu enggak pernah pakai lagi ya? Jarang ya. Tapi menurut lu Al Romer tuh potensinya segede itu atau masih mending masih tetap lebih kayak Kufra, Chou, tetap hero gua, cuman potensinya ada. Potensinya ada. Iya. Kayak rusuhnya. Gak menutup kemungkinan nanti next season lu bakal sering armored juga ya. Bisa. Bisa. Sejadi gua. Tunggu aja, banyak lah hero-hero yang belum keluar. Oke. Salah satunya apa kira-kira? Ya, damage pokoknya, dia inisialnya damage physical selain Nata. Damage physical Nata. Selain Nata. Saber. Bisa masuk. Bisa masuk. Magic juga ada magic. Magic juga ada. Lu Novaria. Selain Nova, selain Karita. Ya adalah nanti. Adalah aja. Nanti. Kalau dapat keluar, nah seru. Waduh, mekanik tapi pasti hero ya. Pasti. Gak flicker soalnya. Anjir, sombong banget lu. Fokus ini dulu nih. Ini nggak bisa di. Gak bisa apa? Ah, mampus lu, hilang skill dua lu. Aduh, mana kecil lagi skillnya. Oh, lu bisa gede ya? Gua lumayan gede. Oh. Settingan gua tuh parah banget, gitu banget. Harus spesifik banget ya. Arnold. Oh shit. Oke, okay, kita lihat. Mic check teman-teman. Tolong mic check apa? Handcam. Ini butuh handcam nih kalau Masya enggak ada mekanik ya. Kalau Boots, sorry Boots ya. Kalau untuk Chou nih butuh handcam sedikit nih. Wah, boy. Oh, boy. Teti boy. Ini waduh. Apa nih dua gila. Hati-hati lo. Lu kalau public ini udah keren banget gua liat-liatnya. Lu kalau solo lu bakal sering ketemu nih Serom. Namanya Severom. Masih early lo udah berdua dia nih. Waduh. Waduh. Hilang flicker gua. Waduh. Hey, mana skillnya nih? Waduh, solo kill, enak solo kill gue nih, aduh. Cari XP dulu, cari XP. Sabar. Oh, solo kill sih ini. Kena lawan Danau. Guys, kapan lagi lihat Kiboy kena solo kill? Aduh, di sini nih. Waduh, sabar guys, early game, aman. Ayo boy. Anggap aja ini adalah game ketiga lawan Echo Boy. Oke. Tapi kondisi tuh membuat lu tuh enggak bisa pakai Chou skill 2 gitu loh. Gua yakin lu bakal break the limit ini. Gua mungkin bakal kasih lu kesempatan untuk skill 2 ketika momennya udah susah banget lah ya. Bisa. Lawannya Arnold lagi loh. Aduh. Ada temen lu tuh. Lu enggak skill 2 lagi. Oh, udah petir dia. Aduh, sekarang banget. Udah lanjut udah tadi. Ih, ini harus skill ya. Mati sih. Harus skill dong. Eh, nge-lag guys, nge-lag. Lupa gue harus gitu guys. Gue mau ke tower. Sang final MVP MSC dikasih solo rank ya. Pusing juga dia guys. Ini biar fair lah boy ya. Karena gue ngeliat kayak gamenya lumayan sulit. Gue samain kayak Boots. 1 kill 3.5. Oke, boleh. Ayo fokus. Cuma Kiboy gue bisa bilang kayaknya lumayan suwe sih guys. Lawannya ternyata Arnold-nya jago tuh. Dibanding Arnold frame shot ya. Ini petrify damage pula. Iya. Skill 2. Landing dulu, fokus, santai. Ayo. Wah, ini sih yang paling parah sih ini, guys. Kayaknya ping lu agak ngejam nih. Enggak ada. 5 ping gua, lu jangan alasan lu.
Jangan alasan lo. Takutnya harus ninja dikit dulu ya, commit ya. Cari. Susah nih commit ya. Agak susah nih. Saatnya ngekill ya. Waduh, ini bentar lagi akun gue kena report nih guys. Joka OE itu. Waduh, diketawain. Wah itu punya gue coba. Waduh, udah abis mid-nya nih. Waduh, ini. Aduh. Ini coy. Cowoknya bodo rover nih guys. Bahaya nih. Tunggu dulu ya. Musuhnya mana pula? Waduh. Oke. Ngelag gitu ya, ngelag ya. Kenapa ya? Ternyata gua kasih lu pilihan, boy. Apa tuh? Lu mau pakai skill 2, 1 kill 200 atau enggak pakai tapi 1 kill 3,5. Gua tetap masih sesuai. Sesuai challenge bisa, ya. Challenge. Oke. Okay. 041 guys. Bisa ini. Kita tinggal main makro aja ntar. Buh. Eh itu Arutnya udah kill berapa tuh, boy? Baru 7. 7 baru. 7. Belum 40 menit. Biasa main game 40 menit, 5 menit mah apa? Masih early, santai aja. Betul. Ini late game nih, aman aja. Bisa nih. Sih, bisa. Gua percaya banget guys sama final MVP kita. Kalian slot tuh, boy. Belum kuat juga. Orang-orang kayaknya enggak ada nyadar sih temannya kalau dia enggak bisa skill 2. Pada enggak tahu ya. Cari item dulu. Waduh. Oh, ini. Enggak apa-apa, Ki Boy. Belum, masih early. Mau buka skill 2 enggak apa-apa, boleh kok. Mulai pusing, Bu. Hanya di sini melihat Keyboy 051 ya. Masih aman. Harus pede ya? Harus pede. Musuh item ya. Harus positif ya. Positif. Wah, oh, Katarsis jadi tuh. Nah, itu item ya. Nah, mulai. Nih. Udah flicker, oke. Ntar lagi ninja tipis nih. Si babi nih. Wah, oh, Odette mati sih tuh, boy. Ayo. Nah, info preset. Santai dikit. Waduh. Hampir dapat kill pertama padahal. Masih aman. Ini late game nih, late game. Bisa. Cosi late game banget sih emang. Bisa. Aman. Ayo cari gold, boy. Eh gold lu kayak roamer abis deh. Mati gak tuh? Belum biar mati. Si gua lah please. Masih kosong pada KS. Masih belum pecah telur. Jongkok dulu guys, bener-bener. Jongkok. Sis. Hati-hati bro. Solo kill gak sih, boy? Gak ada ulti gue. Mati lagi gue ntar, cok. Korbanin teman buat diri sendiri, sabar. Butuh egois nih. Oke, Keyboy mode egois. Ini, woy. Kok dia lewat itu? Wah, ini sih yang paling fucked up sih, guys. Misalnya udah mau buka skill 2 kayaknya. Sini. Sekali lagi lah, kalau mati kita buka skill 2 guys. Soalnya ini musuhnya Arlott, Saber harus dodge nih skill 2 nih. Bener, sekali lagi mati buka skill 2 ya? Belum sih, masih harus. Nah ini skill gue nih. Stres gak lu? Aman ya, positive vibes. Dia baru ke Solo pertama kali guys setelah 2017. Gak stres. Kalau udah 10 game kayak gini, gue yakin dia banting HP sih. Aman, santai dulu farming. Saber solo kill sih itu. Saber gak ada armor sih, item begini aman sih. Aman sih. Apa tuh, nicknya Pakar MLBB, apaan tuh? Dibanding final MVP mah gampang banget. Kelas. Alhamdulillah. First kill. Aman lah ya.
Man, split dulu, split dulu cari item. Split aja dulu. BOD jadi si kill gampang punya itu. Lampu lah eh. Nah, farming tipis dulu kan. Oke. Masih belum terlihat info preset ya, seperti yang biasanya kalau Kibo lakukan di turnamen. Aduh. Hey boy, gue request boy satu. Mati soalnya ini. Eh, ini flicker gue buat lari lagi. Aduh, ini siapa flicker itu? Ini. Kalau roamer nggak mati tuh boy. Kalau roamer tadi kena tipis segitiganya tuh nggak mati. Tipis sih. Banget kok, tipis banget gue ya. Oh, damage. Damage. Biasa kalau roamer kena tengahnya juga nggak berasa ya? Ada rasa itu. Tinggal skill 2. Bukan roamer nggak ada skill 2. Lu mau buka skill 2 enggak? Belum, masih bisa, masih. Masih bisa ya? Masih bisa ini, masih bisa. Guys, mah begini do masih aman. Bentar lagi sih kepecah di rekor gua nih. Siapa tim Godlike? Itu yang gua kasih makan tadi. Ini kalau kalah sih enggak lucu sama orang. Oke. Okay. Cyber lewat sih. Atas itu. Waduh. Kalau dari segi makro sih masih terlalu gila ya. Widih. Aduh, Saber terlalu baik ini. Thank you Saber. Oh my god, what the fuck. Ayo lawan cewek. Ayo lu lawan tim lu sendiri nih. Wait, siapa tuh? Wih. Lu kenapa? Kenapa gua aja? Sumpah kenapa tuh? Lu kena skill 1 dia doang, Cok. Sumpah. Skill 1 dia doang itu. Dia gak nusuk lu tadi kan? Gak ada skill apa-apa tuh, ampun cow. Gua coba bisa trap Saber nih guys. Boleh sih, farming duit di Saber boleh sih. Ya, hydrology kita lumayan lah, tipis. Sebenernya masih bisa ini mah. Kayak susah banget gak ada skill 2 ya. Nice banget. Idih. Lu gak ada tank lagi kan? Oh iya. Gak ada badan. Dapet kill sih. Fix dapet. Kelas aman, pelan-pelan. Oh, sabar, jangan di end dong. Gak jadi kelas. Aduh, cret. Aduh. Aman, baru 2 tower, masih bisa. Kita gak jauh. Lu lawan Ego kemarin, tower habis semua kan? Enggak, masih ada 2. Oh, masih ada 2 ya? Dua. Atas sama bawah ya? Tengah sama bawah ya? Hmm. Udah split push aja kali ini. Masih aman guys, masih bisa ini. Masih aman. Harus aman aja nih. Coklat ini mah. Untung bukan gue yang main guys. Gak apa-apa kalau bukan gue yang main. Gue rela ID gue. Wah, itu kill punya sih boy. Gak sampai itu. Gak sampai ya? Gak sampai. Info preset. Bidi. Ah, please lah Selena. Lagi udah lah, lu emang jiwa lu roamer boy. Masih bisa, ini gua latihan di SEA Games nih. Bisa ga? Tinggal bikin ini 2 item, split push menang. Betul. Yang penting menang lah ya. Penting menang dulu, gua kan ga bisa kalau ga menang. Betul. Kita lihat guys, 3-9-4. Paling Saber lagi muncul nih. Paling gua kayak instan nih kalau. Nah, kan Saber. Oh, udah punya feelingnya ya? Udah feeling keras gue feeling. Emang kalau dia pas mau ulti lu? Gak tau, gue stun aja lu. Ah! Gak ada skill 2, cok, gak bisa ngedodge. Gue udah tau padahal, cok, gue udah tau deh situ pasti di bug. Aman. Jadi, emang boleh sespam itu? Siapa tahu dia agak-agak gimana. Agak oleng ya. Tipis, tapi berharap okay. Itu. Masih gak mau skill 2? Enggak sih, gue sih sampai akhir hayat sih gue ada. Yakin lo? Yakin. Oke guys, kita lihat saja. Lord up. Bunuh dong dia dong. Please bunuh dong. Lord up, bentar lagi. Nice. Bunuh. Bunuh lagi. Tukar nyawa. Nice. Waduh. Ketahan dong ini dong. Ini. Kok gak ada damage? Loh.
Aku gak ada damage, sumpah cok. Itu gue udah... Dia bikin apa, boy? Gak ada cok, itu cuma ini doang. Enggak, dia kan ulti. Ulti kan sama defense. Oh, masih lagi. Teman ya gue carry. Ampun. Santai, gue harus... Ayo, Giboy, semangat! Item gue nanggung. Bentar lagi, KDA gue rusak nih. 3-15 item, bentar lagi, boy. Ayo, semangat! Mas, mas, mas. Ini late game, late game, late game. Aduh, guys. Ini gue kasih challenge sih. Oke, yang kill gue dikit, tapi... Rekor gue udah mau dipecahin nih. Idih. Aman, aman, aman. Ini gak jadi end sih musuhnya sih. Yuk, atau flicker atau kill ya. Boleh ya, boleh, boleh. Tank lagi kita. Ayo, ini lu baru montek sekali nih, boy. Ini, ini. Bisa mati sih kalau damage cukup. Satu hit banget, sumpah darahnya berapa? Aduh guys, gue yang nonton gue yang malu guys. Sumpah darahnya satu jauh, sumpah itu darahnya dikit banget. Dikit banget sumpah coy itu. Udah cukup, cukup. Jangan request Kipo Meco damage guys ternyata. Bendera putih, bendera putih. Bendera putih. Skill warna nih? Enggak, tetap ya? Masih tetap sih gue. Masih tetap. Udah ini kita kalau ada sekalinya challenge harus challenge. Gue percaya kayak gitu. Oke, okay. Nampaknya wave, langsung end nih. Ada wave, ada wave. Karo dapat sih, boy. Odette loh, boy, lawannya, boy. Eh, lu tau gak Odette tuh ya? OP banget di solo sama trio. Gua nggak tahu harus senang atau marah sih guys. Mintang gua bisa loh. Berapa tadi gua? 3-13-4 boy. Lu lihat, lu bikin Arlotnya kilis kok. 21 21 boke. Melisanya. Melisanya coklat padahal. Coba guys, ini Kibo ya datang ke Ambulance untuk cosplay Dark System beneran ini. Mantap ya rasanya ya. Beginilah, inilah Dark System yang harusnya lu kenal, boy. Dan lu kenalan dan lu ternyata menjadi Dark System-nya ya. Selamat, Kiboy. 3 kill lumayan lah. 3 atau 13 tuh? 13 mati, itu harusnya gue minusin ya. Setiap mati kurang 300 ribu gue cuan sih guys. 3 × 350, 1.050.000. Lumayan. Lumayan. Udah sih guys, Chow tanpa skill 2, udah. Skip ya? Harus Roma sih, Chow tuh gak bisa guys. Ini kalau Chow dia pakai skill 2, gue yakin juga kayaknya mungkin matinya lumayan lah, tapi gak sampai 13 ya. Rekening lu berapa? Kalau emang hati gue. Aduh. Gimana guys ya jelasinnya? Kayak pingnya tuh rada-rada apa? Ping? Orang gila! 5 ping gua. Pantes lu gak dijadiin XP di timnas. Ini kayak gini nih, kalau beneran dia jadi XP sih, waduh. Rusak ya? Rusak sih. Aman guys. Mental gue masih aman. Dikit doang paling, kesenggol dikit. Ini mati terbanyak ya? Selama Ambulance ya? Rekor. Final MVP. Mati terus. Hanya di sini kalian melihat mati terbanyak. Udah, enggak ada lagi. MPL gue mati 3-2 gitu. Enggak, walaupun lu main ya. Walaupun lu main romor pun KDA lu, lu romor KDA banget kan? Jarang banget kayak lu mati gitu kan? Sekarat lah seenggaknya. Oke, guys. Ya. Tapi walaupun tetap kill 3, mati 13, hilangin bintang gua, tetap gua apresiasi dengan ini ya 1.050.000. Selamat Kiboy sekali lagi. Thank you banget. Gua kayaknya sekali lagi di Ambulance gua kasih dia romer aja deh guys. Gua enggak mau aneh-aneh lagi lah. Bintang gua jadi itu ya. Cuma anyway, thank you boy ya sekali lagi boy ya. Sehat-sehat terus. Kalian yang mau cek Kiboy, mau challenge dia lagi nih. Nah, ini. Challenge aja Chow damage lagi nih, siapa tahu nanti dia beneran jago ya. Langsung cek aja di deskripsi di bawah. Nah itu aja guys, thank you semuanya nonton. See you next Ambulance. Bye-bye.